Masih di COD, Comedy on Delivery. Terakhir nih, peserta terakhir. Ini pesertanya jago nyanyi, jago ngedance, jago bikin puisi, pokoknya serba bisa. Lu masih percaya sama Uya dari tadi? Lu masih gak percaya? Nah, wakil rakyat harus dipercaya dong. Percaya gua dong. Iya, kita panggil aja nih, Arif Alfiansyah. Lagunya dulu dong, dia Anggi. Rapnya bikin apa gue? Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Oke. Kebisaan yang lain aja ya. Oh, ya udah. Oke, langsung aja kalau gitu. Cukup takutnya orang audio dipecat. Iya, iya. Nanti lagi ya. Oke, langsung saja Arif Alfiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini acara COD bukan acara investigasi ya. Suara saya gini, maklumin aja. Teman-teman. Yang tadi udah lucu-lucu banget, sumpah saya itu. Nih kaki tuh kayak kangkung, lemes. Jalan tuh kayak... Terbenin gara tenaganya kayak... Gitu-gitu. Tapi di sini kan saya mau cerita aja kan, ya kan? Yeah. Cerita. Ini kejadiannya itu kemarin malam. Jam 7 malam itu... Saya tuh lapar, tiba-tiba lapar, kemarin-kemarin lapar. Makanya saya lapor kan. Lapor, saya lapar. Iya. Itu saya ke warung pecel lele, dari sana saya tahu. Proses pembuatan pecel lele. Ah, kayak gimana, Rip? Ternyata pecel lele itu bukan disembelih. Enggak kayak sapi, tapi apa? Digetok. Oh iya. Jadi dari lele, dari ember, ditaruh di meja, cek, lelenya gini nih. Sama orangnya apa? Diketok. Dah! Lelenya. Oh, langsung tegang. Langsung tegang. Iya. Dari saya ngeliat dari pakai mata kebelasan kayak, wow. Kok gitu? Kok orang ini kok tidak berperi kelelean ya? Iya, kalau lele itu digetok, sapi harusnya digetok ya kan? Sapi sebelum jadi daging itu diikat dulu di tempat jagal. Set. Sapinya sempat ngelak. Tapi orang yang jagal tetap berusaha. Aku akan berusaha. Gitu. Setelah diikat, sapi diikat. Set. Diapain? Dijegel. Sapi ngelak, gak kena. Yang kedua, tetap gak kena. Yang ketiga, jangan nunggu lucunya. Memang kena gitu. Kena. Jangan ditunggu, ini cerita ini. Iya. Saya cerita loh. Tahu gak kenapa kita makan lele, lelenya... Selalu gitu dia. Iya. Ya kan selalu. Gitu. Karena dia nggak rela digetok, dia pengen disembelih teman-teman. Kalau disembelih, jadinya kan. Gitu. Kita makan lele senyum, kita makan damai. Itu cerita saya tentang lele. Terus saya pulang kan. Saya pulang, saya numpang, karena numpang kan, numpang motor. Terus saya jalan, naik KRL. Ada yang nabrak. Woi! Kalau jalan pakai mata. Jalan pakai mata. Orang semua tahu kalau jalan tuh pakai kuping. Jalan pakai mata. Kok jalan pakai mata ya? Terus saya kan bingung. Dari sana saya jalan gini. Ada yang tanya, Mas ngapain? Jangan pakai mata! Yeah. Udah, terima kasih itu. Iya! Yeah. Tak salah sama lele itu. Luar biasa loh. Jangan kecewakan ya. Keren. Ngedance cuman emang jangan nyanyi aja ya. Bu Oki, gimana Bu Oki? Oh, menyala Bangko! Atraktif. Edukatif, Bili. Kreatif, Bili. Dan yang selotip. Gue paling... Hah? Selotip gak? Gak usah dong.
suka itu kayak out of the box aja gitu ceritanya. Di luar kota. Yang gue gak kepikiran, ya kan. Sampai dia bisa membedah itu kenapa lele harus dipukul tapi kayak misalnya sapi atau yang lainnya gak harus dipukul. Kayak ayam kan gak dipukul juga ya. Lagi di penjagalannya itu kan ya. Jadi sekali lagi buat aku sih menyala bestiku Abangku. Lele Pride. Lele Pride. Mas Marto. Oke. Dari penyampaian materi sampai kronologis ceritanya, prakteknya, segala macam, gue suka banget. Jadi imajinasi orang tergambar, membayangkan waktu lele lagi ditaruh di meja, terbayang oleh kita. Dan penyampaiannya, apa atraksinya, sulapnya bagus lah. Sulap? Yang mana sulap? Oh bukan sulap. Gak ada. Bukan. Gak ada sulap. Oh cerita. Peragaannya kita, jadi oh iya bener lah, kayak gitu ya. Iya. Masuk semua materinya original banget buat kita gitu, bagus. Terima kasih Pak Parno. Terima kasih Rip ya. Kita tunggu besok gerakan-gerakan binatang-binatang lainnya. Mungkin besok-besok jerapah kali ya. Tingginya gak nyampe. Pak Denny. Ya terima kasih Arif sudah. Terima kasih Arif sudah menampilkan Zumba komedi malam ini. Zumba komedi. Genre baru. Iya, keren. Act out-nya total banget. Karena emang jam terbang nggak bohong ya. Yeah. Arif sudah tahu bagaimana kekuatan materinya, penekannya di mana aja, punchline-nya gimana, bahkan act out-nya juga di situ kerasa banget kita benar-benar menikmati sebuah show komedi gitu. Keren, sukses buat Arif. Terima kasih. Yeah. Gak mengecewakan lo ya. Dan terima kasih buat Arif ya. Siap. Silakan berkumpul bersama peserta lain di belakang ya. Tunjukkan belajar kayak binatang yang lain ya. Oke. Siapa yang kira-kira harus dieliminasi pada malam hari ini? Jangan kemana-mana, tetap di COD Comedy on Delivery.